Dengan tampilannya yang bengkak dan kemerahan, jerawat batu sering bikin kulit gak nyaman karena sakitnya dan tentu bisa mengganggu rasa percaya diri. Jerawat batu atau cystic acne ialah jerawat yang terjadi akibat peradangan di lapisan kulit yang lebih dalam dan memiliki ukuran yang besarnya berbeda dengan jerawat normal pada umumnya. Jika jerawat batu sudah terlanjur tumbuh di kulit wajah, gak usah berkecil hati, apalagi sampai bersedih beauties, sebab deretan produk yang sudah Nidia rangkum ini sangat tepat untuk menyingkirkan jerawatmu tersebut. Kalau kamu merasa tidak nyaman dengan cleanser yang umum dijual di minimarket atau supermarket, kini saatnya kamu mencoba produk COS RX Low pH Good Morning Gel Cleanser. COS RX Low pH Good Morning Gel Cleanser memiliki pH sekitar 5,0 hingga 6,0, di mana pH tersebut mirip dengan pH alami kulit kita dan diklaim dapat mengangkat kulit mati, sebum, dan menghidrasi kulit wajah. Penggunaan cleanser yang sifatnya terlalu basah tidak baik untuk kulit karena dapat membuat kulit terlalu kering dan dehidrasi. Selain itu, cleanser ini juga mengandung tea tree oil yang berfungsi untuk mengontrol minyak di wajah, mengecilkan pori-pori, menghilangkan jerawat, dan bahkan dengan pemakaian rutin mampu mencegah jerawat muncul kembali. Terdapat juga kandungan BHA di dalamnya yang berguna untuk memperbaiki tekstur kulit. Tekstur dari produknya sendiri berbentuk gel bening dengan bau tea tree yang memberikan efek calming dan soothing. Bentuk gel ini memang tepat digunakan untuk jenis kulit berminyak dan berjerawat. Saat digunakan, cleanser seharga Rp133.000 ini tidak menghasilkan banyak busa seperti cleanser lain pada umumnya, sehingga aman buat kamu yang kondisi kulitnya juga cenderung sensitif. Sebetulnya, ada banyak cara menghilangkan jerawat batu yang dapat kamu lakukan beauties. Salah satunya adalah dengan menggunakan skincare berbahan aktif retinol. Sebab bahan tersebut membantu kulit agar berfungsi lebih baik dengan mengatur pergantian sel kulit dan merangsang produksi kolagen. Something level 1% retinol jadi produk yang Nidia rekomendasikan kalau memang tertarik nyoba skincare retinol di beauties. Retinol di dalamnya dapat mencegah pori-pori tersumbat yang seringkali menjadi faktor utama dalam penyebaran jerawat. Di samping itu, retinol di sini juga bermanfaat untuk mengurangi produksi minyak, mengatasi inflamasi jerawat, dan menghilangkan bekas jerawat. Uniknya, serum ini dilengkapi dengan teknologi enkapsulasi Gentinol 200 dari Korea yang memiliki kemampuan yang lebih stabil serta diformulasikan dengan pH 5-6 atau setara dengan pH kulit. Maka tak heran jika something level 1% retinol tidak menyebabkan iritasi dan aman untuk kulit sensitif sekalipun. Kandungan lain di dalam serum seharga Rp155.000 ini, seperti ceramide dan hyaluronic acid, mampu melindungi kulit dari radikal bebas, anti polusi, dan menjaga kadar air di lapisan kulit. Sebelum beralih ke produk berikutnya, jangan lupa untuk kamu mengklik tombol like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Masih dengan bahan aktif sama seperti produk sebelumnya, Avoskin Miraculous Retinol Ampoule juga nggak kalah ampuh untuk membantu kamu menghilangkan jerawat batu. Serum berbahan dasar retinol ini mengandung 0,09% retinol aktif dan dipadukan dengan 0,1% hexapeptide serta asam elagic. Kombinasi dari kandungan inilah yang membuat produk ini sangat efektif dalam membantu menunda tanda penuaan dini. Selain itu, kandungan aktosom retinolnya membuat tekstur cair ampul ini terasa mild dan tidak menimbulkan iritasi di kulit. Avoskin Miraculous Retinol Ampoule juga diperkaya ekstrak bahan alami seperti vitamin E, tea tree, aloe vera, dan raspberry. Istimewanya lagi nih beauties, serum retinol seharga 200 ribuan ini diklaim dapat digunakan oleh perempuan atau laki-laki berusia 20-an. Cocok banget nih buat kamu yang baru aja mau mulai menggunakan skincare retinol. Cus ke produk berikutnya, ada The Ordinary Azelaic Acid Suspension 10%. Namun sebelum Nidia jelasin panjang kali lebar produk ini, Nidia izin pamit ya beauties, dan terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video ini dari awal. Stay tune terus di channel kita supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Oh iya, Nidia mau jelasin dulu nih tentang azelaic acid yang jadi kandungan utama produk ini. Azelaic acid biasanya digunakan sebagai kandungan alternatif jika efek samping obat jerawat dengan benzoyl peroxide dirasa sangat menyakitkan dan tidak nyaman untuk kulit wajahmu. Azelaic acid diklaim sebagai kandungan yang mampu menyingkirkan kulit mati dan membunuh bakteri jerawat secara menyeluruh. The Ordinary Azelaic Acid Suspension 10% adalah skincare yang multifungsi banget, beauties, karena dapat mencerahkan serta memperbaiki tekstur kulit dengan adanya kandungan lain seperti vitamin C, hyaluronic acid, dan niacinamide. Untuk tekstur dari produk seharga 200 ribuan ini berupa krim gel berwarna putih. Formulanya ringan sehingga cepat meresap ke dalam kulit. Dari keempat produk tadi, mana sih yang kira-kira pernah kamu coba? Yuk ceritain pengalaman kamu di kolom komentar.